Presiden Cina Xi Jinping mengatakan, negara yang dipimpinnya akan tetap menggunakan kekuatan militer dalam membawa kendali Taiwan guna mencapai penyatuan kembali pulau yang dinilai membangkang itu. Xi menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan pemerintah Cina, Taiwan akan memiliki masa depan yang cerah. Sejak masa Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokrati pada 2016, Presiden Xi telah meningkatkan tekanan kepada pulau yang menjadi masalah paling sensitif bagi Beijing ini. Kami tidak bisa berjanji tidak akan menggunakan kekuatan militer. Beijing mempertimbangkan semua opsi dan langkah terhadap kekuatan asing yang mengintervensi reunifikasi damai dan aktivitas separatisme kemerdekaan Taiwan, ujar Xi. Seperti dikutip dari kantor berita Reuters, Rabu tanggal 2 Januari, pernyataan tersebut disampaikan Xi dalam sebuah pidato peringatan 40 tahun pesan dari Cina kepada Taiwan pada 1979. Kala itu, Cina menyerukan kepada reunifikasi dan diakhirinya konfrontasi militer terhadap Taiwan. Xi menyebut unifikasi melalui pendekatan, satu negara, satu sistem akan melindungi kepentingan dan kesejahteraan warga Taiwan. Cina harus dan akan bersatu, yang merupakan keharusan dalam kebangkitan rakyat di era baru, ungkap Xi.